Siapapun yang menemukan kekuatan setiap hari di saat sakit tentunya akan meraih kesembuhan. Hal terpenting bagi penderita virus corona COVID-19, jangan pernah putus asa, senantiasa selalu berdoa dalam menggapai kesembuhan. Tentunya kekhawatiran yang menyelimuti pasien COVID-19 akan berdampak membuat para pasien akan lamban untuk meraih kesembuhan. Hari ini, Jumat, tanggal 1 Mei tahun 2020, tim redaksi TV Online Belitung Televisi Berita kembali menyajikan sebuah informasi yang menggembirakan. Kabar menggembirakan terus datang dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Belitung dinyatakan sembuh. Kali ini, giliran 6 orang pasien orang dalam pengawasan ODP. Dengan rapid test reaktif yang merupakan petugas-petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, Dr. Haji Marsidi Judono dengan hasil negatif. Di sisi lain, 4 orang tanpa gejala OTG yang dikarantina di SKB, hasil uji PCR swab tenggorokan hasilnya negatif dan akan segera dipulangkan dari pusat karantina SKB. Selain itu, kabar menggembirakan bagi masyarakat Kabupaten Belitung tersebut disampaikan oleh Bupati Belitung Haji Sahani Saleh dalam press release pada hari Jumat tanggal 1 Mei tahun 2020. Di sisi lain, dengan 10 hasil uji PCR negatif, berarti Kabupaten Belitung tidak ada penambahan jumlah pasien positif COVID-19, yaitu masih tetap 4 pasien positif COVID-19. Dengan 3 pasien sudah dinyatakan sembuh dan akan melanjutkan proses karantina terpusat selama 14 hari sebelum kembali ke rumah masing-masing dan dapat beraktivitas normal. Tujuan dilakukan karantina terpusat bagi pasien yang telah sembuh dari COVID-19 adalah untuk memastikan bahwa selama 14 hari setelah keluar dari rumah sakit, tidak terjadi proses reinfeksi atau reaktivasi virus yang mungkin terjadi, dan memberikan gambaran psikologis positif kepada masyarakat bahwa pasien sembuh tersebut memang sudah layak untuk beraktivitas seperti sedia kala tanpa merasa khawatir, ujar Sanem. Untuk itu update hingga hari ini yakni Jumat 1 Mei 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Belitung khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Judono telah menangani total 829 pasien yang terdiri dari 4 pasien positif COVID-19, 3 sembuh, 23 PDP, 115 ODP, dan 687 OTC. Bupati Belitung juga mengatakan, kita juga berharap semoga pasien positif COVID-19 yang sisa satu, yaitu pasien 138 juga akan sembuh secepatnya, sehingga menjadikan Kabupaten Belitung kembali masuk zona hijau, harap Sanem. Dari Tanjung Pandan, Belitung, tim redaksi TV Online Belitung Televisi Berita melaporkan.